Mahkota bertatakan batu alam warna-warni resmi disematkan ke kepala Audi Ananta pada Grand Final Jawa Pos Miss Culinary with Latulip Cosmetic 24 November yang lalu di Food Society Pakuwon Mall Surabaya. Penobatan itu merupakan akhir dari perjuangannya sejak proses audisi, seleksi 50 besar karantina hingga Grand Final. Sebelumnya, ke-16 finalis harus dapat melewati berbagai rintangan seperti dapat mempresentasikan beberapa pertanyaan yang diajukan oleh tim juri, seperti makanan pengganti apa yang disematkan jika selama 6 bulan tidak mengkonsumsi Indonesian food. Jawaban-jawaban yang diberikan Audi dinilai tepat dan logis oleh tim juri. Tim juri sendiri terdiri dari Komisaris PT Jawa Pos Koran Hidayat Jati, Dosen Tristar Kuliner Institut Thomas Denny, Ketua Bagian F&B Aprikando DPT Jatim Ken Kurniawan, dan Area Promosi Manager PT RMBK Emi Pujastuti. Thank you buat Tristar atas ilmunya dan masukannya. Semoga makin sukses dan makin melejit di dunia perkulineran. Kami dari Tristar Culinary Institute mengucapkan selamat kepada Audi Ananta yang menjabat gelar Miss Culinary Jawa Pos 2018. Dan selamat kepada para pemenang, sampai jumpa di event-event berikutnya bersama kami Tristar Culinary Institute.